Ini emang lebih baik kalau ditukar duluan, lebih baik enggak maksudnya. Di depan ada Pak Tugu Perbatasan, Gapura Perbatasan. Selamat datang ke Kebumen Beriman. Ya, ini kita sudah sampai, ya ini perbatasan Kebumen dengan Purworejo. Setelah kita berjalan 10 menit dari alun-alun Purworejo, ya kurang lebih alun-alun lah tadi ya Pak Tia. Sama teman sendiri ya. Ya, enggak usah ditawar. Paling dari kita start ke alun-alun paling enggak sampai 5 setengah menit paling Pak Tia. Ya 10 menit lah sama teman sendiri. Kasih counting. Sebelah kanan ada SPBU, PBU pun dirimu. Tunggak Roso. Tunggak Roso sebelah kanan. Di sore yang mendung ini. Cie, emang kenapa harus sore mendung waktu ini? Enggak apa-apa toh. Kenapa harus diomongkan itu maksudnya? Untuk diri sendiri aja di cukup dalam hati lo ya, jangan ngomong ke. Terus gunanya apa? Gunanya apa lo jangan ngomong kali? Ya aku nonton YouTube butuh. Curhatan mendung ya enggak. Kalau mendung ya emang urusan ngapain lo? Penonton YouTube cuma dibilangin mendung apa mendung? Ngapa ke? Untung garuk enggak garuk. Tapi paling enggak mati. Oh sebelah kiri pasar apa Prembun ya kelapa pak ya sebelah kiri lagi nah kelapa ya udah sampai Prembun berarti bentar lagi udah sampai Kebumen. Oh bentar lagi ya ya nih pasar rakyat kebekelan pasar rakyat kebekelan maksudnya Prembun itu maksudnya Kebumen. Oh Prembun mana? Bukan Pekalongan. Oh iya lho, Prembunnya Klaten. Boten. Nah nanti langgun itu Klaten. Kalau Prembun mau masuk Pekalongan itu salah, sumpah demi Allah. Pakai sumpah lho. Ya enggak bohong itu salah. Biar yakin Pak ya pakai sumpah itu. Kantor cabang Prembun PKK. Ini cukup rame nih kota Prembun. Tapi kalau sore nggak begitu rame pagi pak ya Prembun ya, ya. Jalan kelapa. Ya kalau sore itu di kanan di kiri sebelah kiri itu banyak yang apa menunggu bis itu pak mau berangkat mungkin ke Jakarta atau kemana di agen-agen. Nah ini sebelah kiri pasar apa itu tulisannya terbukti. Oh nih pasar Prembun sebelah kiri rame pasar Prembun harus pagi bener-bener rame nih. Pasar Prembun jalannya juga udah enak. Jalannya dacor, betonisasi. Tapi kemarin-kemarin kita sempat merasakan macetnya nih pak ya. Yeah.
rame. Jalur masuk umum, motor masih kelapa ya. Depan ada petunjuk arah. Kebumen, Purwokerto lurus, pada selintang Wonosobo kanan, sebelah kiri pasar apa terminal? Pasar Desa Prembun Kebumen sebelah kiri. Ramai, bener ramai. Ada bis-bis juga lah itu ya. Enak bis barang ini kan mas? Jakarta Tanan paling. Pada selintang. Selintang ke kanan ini ya pertigaan ya. Aku belum pernah ke sana ya. Belum didereng loh mas. Enak request aja, enak request wah mangkat ya request. Mau motor, motor vlog. Ada selintang masuknya mana? Daerahnya itu bukan? Budi. Ada selintang. Masuknya Pantura ya? Mau ngerti loh, kono sabun loh. Nek cembus mereka mas, di mana sabun punya? Itu mas. Yo, ada saudara situ. Iya. SMK Cipta Karya masuk kiri ini jembatannya bagus sih berkelok nih gini langsung jembatan ya kita di atas jembatan gak tahu harusnya kasih tahu ini jembatan ya jembatan tadi kan tahu terus silaturahmi sakit jangan belum siap saya belum waktunya ya itu sudah nanti kendaknya ya maha kuasa belum siap saya. Andoyo sekali lagi ini tadi perjalanan dari Purwokerto akan menuju Kota Gombong sama-sama Jawa Tengah Indonesia. Angkutan antar kecamatan Budi ini dari Purwokerto angkutan antar kecamatan. Depannya ada tanda SPBU. Mungkin SPBU ini. Beda ya ngeblok kali sama apa ya ini ya Pak ya. Bisa buat liha-liha. Nanggi. Buat liha-liha, buat enak-enak. Oh betul, sebelah kiri ada SPBU. SPBU, jeneng ini. Primer Kopti, Tersobo Kebumen ini lah, Tersobo Pak. Ini macet ini Tersobo nggih waktu bangun iki nggih. Pengecoran iki. Organisasi. Nah, Indragiri. Taman dahulu itu rumah makan Tersobo Indah dan Losmen. Ada Losmen yang mana lagi ya? Jalannya sudah beton, halus, betonisasi. Betonisasi apa semenisasi itu Pak sebetulnya Pak? Cor. Semenisasi. Cor, iya dia. Ngecor. Ngecori. Cori wit. Corisasi. Ngecorisasi. Cori ngecorisasi. Kita berjalan sekitar jam berapa? jam 5 kurang 10 menit agak mendung campur sore ya tadi ini seperti ini Pak nih. Jembatan Pak nih jembatan yang sedikit panjang dan sedikit panjang nih sedikit Pak panjang, lagi panjang. Masih natural ya cepat. Enggak disemir, enggak dicat maksud saya itu. Lagi, ya. Biar lebih pandangan lebih bagus lah Pak, nanti cat gitu. Sebenarnya jembatan masih enggak disemir lah. Dicat, nah depan dan kali.